Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru, tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif, untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya tentunya, amin ya robbal alamin. Seperti biasa nih Bang Mimin kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua. Nah untuk itu usahakan kalian tonton video ini sampai habis. Halo para penggemar setia sinetron Samudra Cinta, tentu kalian pasti sangat akrab dengan nama Rangga Azov. Pria tampan 32 tahun ini, memang banyak mencuri perhatian, dengan perannya sebagai Samudra, bersama Heiko van der Vecken sebagai Cinta. Selain tampan, Rangga Azov memiliki segudang bakat di dunia model. Rangga Azov menjadi model yang profesional, wajar saja kalau Azov ini banyak dicari orang. Azov yang bisa melakukan peran apa saja, membuat banyak orang mengaguminya, terutama kaum hawa. Bagaimana tidak, Rangga Azov adalah salah satu aktor yang profesional. Rangga Azov juga dikenal dengan pria yang mandiri, wajar saja banyak sekali yang memuji ketampanan pria gondrong satu ini. Kebaikan hati Azov pun sangat tulus. Pada saat pandemi, Rangga Azov mengajak semua para fansnya terutama fans Haizov, menyalurkan donasi untuk membantu sesama. Fans pun berhasil menyalurkan bantuan, yang sangat-sangat di luar dugaan. Ketulusan hati Rangga Azov, membuat kaum hawa meronta-ronta. Bukan hanya itu, Rangga Azov banyak meraih penghargaan dalam dunia persinetronan. Ketampanan yang dimiliki aktor yang bernama asli Rangga Azov ini, mampu menghipnotis ribuan mata kaum hawa yang melihat. Memang kita akui, berkat bermain dalam sinetron Samudra Cinta, nama Rangga Azov semakin melejit, apalagi perannya sebagai pria yang disukai para wanita. Rangga Azov yang menjadi suami dari Heiko van der Vecken ini, banyak yang menyukainya, lantaran sifatnya yang baik. Namun selalu dibalas kejahatan sinetron yang dibintanginya, hidup Samudra dan Cinta sangat pahit, tapi berakhir bahagia, karena kesabaran yang mereka miliki. Kemistri mereka pun mampu menarik para penonton Indonesia, maupun di luar negeri. Bahkan bukan hanya di dalam sinetron, di dunia nyata hubungan mereka tetap terjalin dengan romantis. Maka dari itu, sampai sekarang Rangga Azov masih ditunggu-tunggu untuk melamar Heiko van der Vecken. Bagaimana menurut kalian, tentang ulasan video kali ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini, jangan lupa klik like, komen, subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya, untuk mendapatkan berita terbaru dari channel ini. Terima kasih.